Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang saya berada di petak antara jalur kereta api Garut Cikajang, jalur nonaktif lintas Garut Cikajang. Jadi dahulu ini merupakan trail bed jalur kereta api dari Garut menuju ke Cikajang. Dan sekarang saya tiba di halte Ciroyom Samarang. Bukan halte Ciroyom yang berada di Kota Bandung yang teman-teman perhatikan, ini merupakan halte Ciroyom Samarang di Kabupaten Garut. Halte Ciroyom Samarang ini merupakan halte nonaktif di jalur nonaktif lintas Garut Cikajang. Kita bisa lihat ya teman-teman di sini kondisi dari halte Garut Ciroyom Samarang. Kondisinya seperti ini sekarang. Kita masih bisa lihat atap dan dinding stasiun masih awet dengan tulisan Ciroyom, TJI Royom. Itu kan ejaan lama dari stasiun Ciroyom. Stasiun ini terletak di Samarang, Kabupaten Garut, di mana stasiun Ciroyom ini berada di KM 27+179 lintas Cibatu Garut, halte Ciroyom Garut dengan kode COY berada di ketinggian 893 meter di atas permukaan laut. Ini dia kondisi dari halte Ciroyom Samarang, 893 meter di atas permukaan laut. Ini dia kondisi Ciroyom. Ciroyom. Ini kondisi di dalam stasiun Ciroyom. Haltenya kecil ya. Dia bagian dalamnya. Ke Ciroyom. Bisa dilihat ya teman-teman, bagian dalam dari stasiun sekarang sudah penuh dengan rumput-rumput liar. Bagian atap dari stasiun Ciroyom ini seperti ini. Menurut warga sekitar, dahulu di sini terjadi kebakaran sekitar 3 tahun yang lalu, membuat terlihat ya teman-teman bahwa bangunan stasiun Ciroyom ini bagian atasnya sedikit terlihat bekas kebakaran. Nah, ini ada tambahan bangunan warung dan ini jalur kereta apinya. Jalur kereta apinya ke situ menuju ke arah stasiun Garut, sebaliknya menuju ke arah stasiun Cikajang. Nah, ini terlihat ya teman-teman bagian atap dari stasiun Ciroyom. Ini memang benar ya teman-teman, terlihat seperti bekas kebakaran. Kata warga sekitar ini 3 tahun yang lalu. Terlihat seperti ini dari stasiun Ciroyom. Ini masih kita lihat. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini membahas stasiun Ciroyom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.